kehilangan siapa? Enggak bagus kan suaranya. Oh iya, enggak fals banget tuh mantan penyanyi. Penyanyi. Ya. Goyang pantura. Oke, dan hari ini spesial nih, ada request juga. Saya akan panggil beberapa deretan nama. Siapa itu gerangan? Dan nanti bisa langsung maju ke depan. Untuk maju ke depan aja, nanti saya akan kasih hadiah teman-teman ya. Enggak, jangan takut ya. Siapa aja namanya bisa disebutkan? Saya mau panggil namanya Sultan. Sultan, apakah malam hari ini hadir? Oke, buat Sultan ya. Luar biasa namanya Sultan, anaknya Sultan. Oke, yang kedua siapa Mbak Carla? Excel. Oke, silakan. Yang ketiga siapa lagi Carla? Siapa ya? Mungkin Lewi bisa siapa sebutkan. Lagi? Oke, bisa dikecilin sebentar Mas? Ya. Volumenya bisa dikecilin. Oke, iya. Ya, dikasih backsound aja enggak apa-apa ya, yang jeduk-jeduk enggak apa-apa. Oke. Yang ketiga ada Aang. Aang. Silakan maju ke depan. Wah, ini yang paling heboh bapaknya. Aduh, heboh banget sih. Heboh banget, sebenarnya ada apa sih? Oke, yang keempat ada Hanafi. Hanafi. Silakan untuk Mas Hanafi ya. Yang lagi utut mungkin. Oke. Ini request spesial ya. Tepuk tangan dong buat keempat. Tepuk tangan yang para paling pria. Pria yang ganteng-ganteng tentunya. Untuk F4. Ya, betul, F4 ya. Silakan. Oke, salaman dulu. Salaman dulu. Yeah. Ya. Aduh. Kamu namanya siapa sih? Tenang, gentle ya. Banget. Ya ampun. Tenang, aduh. Ya. Ya. Ini gemes. Saya mau tanya dulu ya. Ini siapa namanya? Hanafi. Hanafi. Hanafi ini siapa? Hanafi ini siapa? Ditanya. Mantannya siapa? Risma. Oke, tepuk tangan buat Hanafi. Yang kedua siapa? Aang, oke, ganteng banget ini ono tindike barang ya kan. Ya giliran aku dong nanyain sebelah ini. Tindik sapi ya. Oke, ini siapa juga ini? Temennya. Oke. Ini malu-malu teman. Ini semua juga teman ya. Oke, ditanya yang ya sebelah sini aja. Yang dari tadi aku inceng-inceng nih. Excel. Siapa? Excel. Oh, Excel. Ini kamu tuh siapa sebenarnya? Apa? Kamu ini sebenarnya tuh siapa? Apa? Enggak, maksudnya kamu tuh sesosok apa gitu loh. Sesosok apa? Sesosok siswa. Temennya. Ya. Oh, Oke. Yang sebelah sini yang seperti Epson. Yang paling cool ya kan. Tepuk tangan dong buat Sultan ya. Oke. Oke, ini siapa namanya? Sultan. Sultan, timnya Sultan mana suaranya? Ini cewek-cewek kenapa sih? Kok pada heboh banget sama Sultan? Kok gak Mbak Carla aja yang disorain ya? Kok gak pada heboh sama aku aja? Kenapa sama saya ya? Yang disorain pala saya yang paling dilempar telur busuk ya. Oke, jelaskan secara singkat Sultan itu sesosok siapa? Saya teman setianya Risma. Ini luar biasa ya. Oke, boleh diiringin organ yang manis dan lembut. Oke, di sini saya akan panggil Sata yang hari ini berulang tahun. Sata, Princess Sata. Yuk kita panggil sama-sama 1, 2, 3 Sata. Sata. Karena kecil ya. Oke, bisa Sata langsung maju ke depan. Saya punya games di sini. Dari keempat cowok-cowok ini spesial request juga ya. Silahkan berikan rayuan atau gombalan yang termanis, terbaik, apa lagi? Tertulus pastinya. Tertulus dan tersayang ya. Pokoknya ter lah. Oke, nanti yang paling ter ya. Yang paling ter yang dari hati kalian buat Sata ya. Sekarang Home Pimpa dulu, siapa yang duluan, Om Pimpa dulu. Om Pimpa alayum kambreng.
Oke, nomor Excel. Satu ya. Terus pemipa lagi. Oke, nomor empat, nomor tiga ya. Oh, dari belakang ya. Sud, batu kertas gunting. Oke. Ya, Hanafi yang pertama yang akan memberikan rayuan atau gombalan buat Risma yang hari ini ulang tahun ya. Contoh seperti ini, contoh seperti ini. Oke dong, adik gombalin dong. Ini gombalan ya. Kamu tahu enggak malam hari ini kenapa mendung? Apa? Malam hari ini kenapa mendung? Apa? Mendung. Oh, mendung. Ini cantik tapi budek ya. Kasian banget. Yang ngasih aku tuh ini kok sempurna. Oke, ulang. Kamu tahu enggak kenapa malam hari ini itu mendung? Enggak tahu. Ya karena mau hujan. Oh gitu, itu teori dari mana? Ya itu adalah hujan-hujan cinta yang aku berikan buat kamu. Aduh. Oke, tepuk tangan dong sekali lagi buat keempat ini. Ya, kita akan mulai dari Hanafi. Mana pendukungnya Hanafi? Oh, sepi ya, gak apa-apa. Oke, silahkan. Oke, bisa maju ke depan, maju ke depan. Bau kamu itu ada empat. Bau kamu ada empat. Hah? Satu, dua, tiga, empat. Oke. Oke, tepuk tangan buat Hanafi. Oke, yang kedua ya. Ada siapa di sini? Aang. Oke, silakan maju ke depan. Jangan nervous. Keep calm, tetap tenang, slow ya kan? Karena aku slow, ya. Kamu cantik hari ini. Udah itu. Masih. Ya udah. Sudah gak ada tambah lagi? Boleh ini kesempatan kedua loh. Sudah? Oke. Oke. Yang ketiga. Ya, yang paling cool. Mana suaranya? Suaranya Sultan. Mbak kamu tukang jual ayam ya? Enggak. Kalau ya, karena kamu telah mengkukuruyukan hatiku. Bisa? Saya enggak mau gombal. Saya mending mau berusaha menjadi yang terbaik dan biar Sata aja yang menentukan. Ya. Oke, tepuk tangan buat keempat cowok yang sudah malam hari ini mengungkapkan perasaan yang termanis, yang paling tulus juga tentunya. Nah, dari Sata nih, siapa di antara keempat yang menurut kamu yang paling terbaik? Boleh, boleh dikasih mic-nya? Paling terbaik. Yang terbaik ya, karena ada satu kado spesial ya. Oke, pilih salah satu yang terbaik dari buat Sata ya. Pilih salah satu. Aku yang suruh milih. Pilih salah satu ya. Pilih salah satu toh. Betul.
Oke, kalau tidak dipilih, kita akan dengerin dari suara netizen aja ya. Gimana? Dari suara tepuk tangan netizen. Oke? Yang paling meriah itu yang paling meriah menang. Itu yang paling menang ya. Siapa yang di sini mendukung Hanabi? Boleh tepuk tangan? Oke. 200 ribu orang ya. 200 ribu orang yang tepuk tangan. Yang kedua ada Aang. Silakan tepuk tangan buat pendukung Aang. Okay. Oh, ada 2000 orang. Oke, ada 200 ribu orang juga sama ya. Oke, yang ketiga buat Sultan. Mana suaranya? Yang paling maco ya. Wah, di sini ada. Oke, dan yang terakhir saya harap yang terakhir. Kalah ramenya dari yang sebelumnya ya. Oke, mana suaranya buat tim Excel? Tepuk tangan ya, lebih dari ya. Pemenangnya adalah Sultan. Tepuk tangan paling meriah buat Sultan. Oke, silakan kasih buat hadiahnya. Oke, terima kasih. Silakan untuk teman-teman bisa langsung duduk lagi. Dan hari ini spesial kita akan performing dari teman-teman Zumba ya. Zumba. Dari teman-teman Zumba, silakan untuk. Zumba itu sebenarnya apa sih? Zumba itu salah satu jenis tarian dari Amerika ya.